Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sehat, salam sejahtera, salam pengadaan yang kita sama-sama hormati Pak Muji Santosa ya, belum bergabung nanti akan bergabung. Kemudian Mas Muklis Isna ini yang sedang di perjalanan. Kemudian narasumber kita pada siang hari ini ada Mas TDGK Tommy Darlinanto Gunung Kidul. Siang Mas Ren. Apa Ya, siang ketemu-ketemu sehat lagi? Mas. Sehat-sehat. Sehat. Sototan Meskipun di proyek aman Sabana ya. aman tanpa ayamnya nanti. Ya. Sama di Kediri pun begitu saya. Kemudian seluruh rekan-rekan peserta kelas MSTC ya. Sekarang sudah 40 orang. Oh, ini ada kawan saya kuliah dulu nih dari RSCM. Ternyata bergabung juga di sini Pak Andri Syahrizal, ada Mbak Dewi, ada Mas Kang Septian, dan seluruh rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai fraud e-purchasing ya. Fraud e-purchasing. Ketentuannya seperti biasa ya di workshop online-nya MSTC, jadi nanti Mas Tommy diberikan waktu 45 menit, Mas. Denda akan diberlakukan di menit ke-46 ya Mas ya. Ketika lebih dari 45 menit. Kemudian nanti Bapak Ibu link untuk daftar hadir sekaligus post-test disampaikannya setelah penyampaian materi ya. Jadi silahkan disimak baik-baik. Karena e-purchasing lagi-lagi ini primadona ya. Dalam metode pemilihan penyedia urutan pertama. Belum lagi ditambah banyak SE tentang e-purchasing. Ya. 30% Mas ya harus e-purchasing ya. Benar-benar. 30% harus e-purchasing pengadaan barang biasanya. Ya, kemudian komoditinya semakin banyak. Tahapan penyedia tayangnya tinggal 2 tahap dari 9 tahap. Wah. Jadi benar-benar pasar terbuka, pasar persaingan sempurna nih. Tapi tentu saja tetap ada celahnya. Nah, ini akan dibahas pada siang sampai sore hari nanti. Jadi silahkan Bapak Ibu menyimak dengan baik. Nanti yang ingin bertanya silahkan klik tombol raise hand atau bisa di chat. Nanti akan saya bacakan sesuai urutan. Sebelum memulai kegiatan, agar webinar kita pada hari ini diberi kelancaran dan dimudahkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu sekalian berdoa, dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Mas Tommy, selanjutnya Siap. waktu nih panjenengan. Gempa kemarin aman, Mas ya? Kalau di rumah aman Mas, tapi taman budaya yang di sebelah itu Oh, Taman Budaya apinya yang baru rontok. dibangun itu. Ya. Oh, Apinya rontok iya. dan ada beberapa di daerah Pacar Tapi Jos. ini materi sudah jadi sebelum gempa kemarin kan, Mas ya? Belum ya. Ah, ya aman ya gitu. Silakan Mas Tommy menyampaikan bahan paparannya sampai 14.50 ya. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ya. Mas Rangga nanti mohon maaf kalau ada suara mobil ya karena ini tadi kan saya harus pulang ke rumah karena di kantor itu mati lampu. Terus kebetulan di rumah nggak mati lampu jadi saya pulang ke rumah. Ya. Oh, siap. Oh, satu Apinya jelek. saluran ya, Mas. Sama Mas Muklis tadi. Iya. Kayaknya gitu Oke. tadi. Tadi di PC on mati kan. Nah, ini sudah berpindah ke apa namanya laptopnya. Nah, Suaranya udah mulai hilang-hilang dia. Ya, nanti kalau Monggo, suara monggo, saya Mas. juga hilang, nanti dikasih tahu ya Mas Rangga ya. Ya, Oke, saya kira saya mohon mohon maaf maaf jika kalau ada ada suara mobil, berarti Gunung Kidul mobil. sudah perkotaan. Saya kira begitu tadi. Ya, tapi kalau kata Monggo, cabut, monggo. nggak ada mall. Monggo, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, selamat siang Bapak Ibu yang ada di room, Pak Muji, yang mungkin belum bergabung, Prof. Muklis, Mas Rangga, dan teman-teman semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Materi yang siang hari ini kita akan diskusikan ini terkait dengan mitigasi fraud e-purchasing. Baik, ini kemarin waktu kita Mbak Mi sama Pak Puji ya.
di daerah Gunung Kidul ini kemarin kita buat sama kebetulan Oh, Pak yang Fuji waktu ada itu sayanya nggak ada, Mas. nggak ada Mas Rangga pas nggak ada ini. Gak usah Besok protes. lagi Mas ke sini. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tommy Darwinanto. Saya saat ini bekerja sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di BPBJ Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ini nomor HP saya, kalau nanti suatu saat Bapak Ibu ada yang menghubungi saya, monggo silakan diskusi, saya terbuka. Kemudian kalau pengalaman pekerjaan, saya sebelum jadi PNS ini sempat bekerja di lulus kuliah itu di kantor notaris Vincentius Henry di Surakarta. Kemudian pindah, jadi butuh loncat gitu ya. Di legal officer di Bank BI dan di NISP. Kemudian 2009 saya pindah ke Kabupaten Gunung Kidul di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 2019 kemarin menjadi apa ya kasus sudah skor BPBJ di pembinaan dana vokasi. Kemudian sempat saya menjadi PLT Kabak BPBJ tapi nggak lama, nggak kayak yang Prof Muklis nih. Kemudian saya juga sebagai Probity Advisor juga LKPP bersama saya dan beberapa teman lain. Kemudian saat ini sebagai Wakil Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia DPP Yogyakarta dan pengurus IAPI DPD Yogyakarta. Kalau latar belakang pendidikan saya S1 dan S2-nya hukum di Universitas Ahmadiyah Yogyakarta. Kemudian kalau pengalaman pengadaan, saya itu sertifikat PBJ level 1 di 2011, Bapak Ibu. Kemudian sejak itu saya menjadi Pokja sampai saat ini, sebagai pengadaan. Sekarang ini juga di e-katalog saya juga klik makan minum snack ke teman-teman di kecamatan yang nggak punya fungsional PBJ, kemudian di OPD-OPD yang nggak punya fungsional PBJ, ya kita ngeklik e-katalog itu ya. Kemudian kalau yang lainnya, ini tadi saya sempat cerita ya, saya pernah menjadi tim ahli kontrak di Taman Budaya Gunung Kidul, satu-satunya hotel, hotel bangunan termegah, bangunan termegah di Gunung Kidul yang ada auditoriumnya dan kompleks untuk meningkatkan terkait dengan kebudayaan DIY. Kemudian tim pengisian perbud dan jubis PBJ ini tadi dari pagi hingga siang saya mendampingi teman-teman di Desa Ngalang itu mau ada pengadaan lelang, lelang lelang desa ya. Ada pekerjaan konstruksi yang tidak bisa disuap lola oleh desa. Kemudian tadi kita membantu menyusun mulai dari dokumen perencanaannya sampai ke dokumen pemilihannya lelang lelang di desa itu tadi. Nah, belum selesai ini tadi saya tinggal. Kemudian penyusun perbuk juga dan tim teknis di OPD ini beberapa pengalaman di BPJ. Nah, kalau berbicara tentang ekor casing ini, kita nggak bisa lepas dari yang pertama ini adalah Perpres ya Bapak. Perpres 16 yang telah dirubah menjadi Perpres 12 2021 yang katanya kemarin ini mau dirubah ya Mas Rangga ya. Kami tunggu-tunggu, katanya Perpres ini dirubah di bulan Juli, ternyata sampai awal Juli ini belum ada perubahan. Kemudian ada Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021. Kemudian yang terbaru ini ada keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Kemudian ada SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2023. Satu persatu. Kemudian beberapa regulasi lainnya ini yang terkait dengan mitigasi risiko. Nah, kalau untuk alur mini kompetisi nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di survei di kompetisi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu search di Google ya, ini banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan ekor casing. Mulai dari celah korupsi di sistem e-katalog, kemudian ada pengadaan ribuan laptop di Pemkot Madiun ini yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Kemudian KPK juga menyatakan bahwa purchasing ini belum tentu bebas korupsi karena ada beberapa kasus yang kemarin ya, kasus Bupati Meranti dan Wali Kota Bandung ini menggunakan e-katalog, sudah menggunakan katalog tapi ya ada korupsinya tadi itu, terdeteksi korupsinya.
Nah, kemudian di alat kesehatan juga masih ada case-case juga ya terkait dengan penggunaan alkes di e-katalog. Itu tadi yang Madiun, kemudian yang tidak kalah apa ya hype-nya ya Bapak Ibu ya, ini pekerjaan fisik itu juga masuk di e-purchasing Bapak Ibu. Jadi penggunaan e-purchasing tidak hanya di proses tender konstruksi, tapi e-purchasing ini juga digunakan di proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Mungkin ada yang beberapa pakai sederhana pembiayaan yang lainnya. Oke, kemudian ini KPK waktu di tahun 2002 itu menyampaikan surat edaran, intinya mencegah agar korupsi pengadaan itu bisa dikurangi dengan implementasi e-katalog. Jadi di sini memerintahkan pemerintah daerah itu untuk memastikan sebanyak-banyaknya produk seperti makan, minum, konsumsi, rapat, alat tulis kantor, bahan material, jasa keamanan, dan jasa kebersihan, serta produk dari pelaku usaha tempat lainnya tersedia di katalog dan tidak lagi dibelanjakan di luar skema e-purchasing katalog atau produk. Kemudian di instruksi presiden di 2002 juga, 22, ini memerintahkan ya kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha penyedia barang jasa pemerintah pada mal pelayanan di daerah termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant, kemudian penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, kemudian memerintahkan organisasi perangkat daerah untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau toko daring. Selanjutnya ini yang terbaru dari LKPP, Surat Edaran Bapak Ibu. Di sini di Surat Edaran nomor 3 tahun 2023 ini memerintahkan atau menginstruksikan kepada KPA, PPK atau pejabat pengadaan untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan prioritas melalui metode pemilihan e-purchasing dulu. Kemudian kalau tidak tersedia barang jasanya itu dalam katalog elektronik, maka menggunakan metode pemilihan selain e-purchasing. Kemudian untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi, Menteri Pimpinan Lembaga Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi e-purchasing paling sedikit 30% dari total nilai belanja pengadaan. Ini yang terbaru dari KPP kemarin. Kemudian ini tadi saya sudah singgung ya Bapak, terkait dengan pengadaan barang jasa melalui toko daring dan katalog elektronik itu diaturnya yang pokok di dalam Perlem nomor 9 tahun 2021 ini. Kemudian ada perubahan di keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Di detailnya di sini Bapak, proses e-katalog. Nah, sebenarnya apa sih pembelian secara elektronik? Ini di dalam perpres kita di pasal 1 angka 35 ini menyebutkan bahwa pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Nah, ini salah satu objek wisata Bapak Ibu di Gunung Kidul, Embung Langgeran. Kemudian di sana juga kita melihat di pasal 38 ini e-purchasing itu dilaksanakan untuk pekerjaan barang tender pekerjaan barang ya, kemudian konstruksi dan jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Nah, ini saya sebut katalog elektronik dan toko daring ini mungkin Bapak Ibu ada yang belum familiar ya, kita coba ya. Nah, nanti kita akan lihat apa yang dimaksud toko daring dan e-katalog. Nah, kalau kewajiban membelanjakan di e-purchasing atau e-katalog ini di dalam pasal 50 ayat 5 Perpres ya, pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Jadi misalkan kita berbicara alat kesehatan lah, kalau alat kesehatan itu memang ditetapkan oleh menteri harus dibelanjakan melalui purchasing, maka wajib dibelanjakan oleh PPK atau PP-nya tadi melalui e-purchasing. Jadi ada kewajiban itu ya, kalau ditentukan
oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, kalau toko daring itu kanalnya di kanal toko daring itu kemudian masuk ke bela pengadaan Bapak Ibu. Dan ini di bela pengadaan ini maksimal transaksinya itu 200 juta. Tapi kalau untuk nilai transaksi sampai dengan 50 juta tidak perlu negosiasi. 50 sampai 200 jadi diwajibkan negosiasi. Nah, ini kalau di Kabupaten Gunung Kidul kebetulan kami baru bekerja sama dengan Embis Market ya Bapak Ibu ya. Dan di terakhir-terakhir kemarin ini Embis Market juga sudah mengenakan platform fee-nya sebesar 2% yang dulu free. Jadi semua UMKM di Gunung Kidul ini yang misalkan makan minum kita kita fasilitasi, kita arahkan agar mendaftarkan produknya melalui bela pengadaan ini dan apa namanya bisa ikut bertransaksi anggaran APBD Kabupaten Gunung Kidul di sini. Nah, kemudian kalau e-katalog ini Bapak Ibu kita sudah familiar sekali. E-katalog itu adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis spesifikasi teknis, ada TKDN-nya, ada tagging PDN-nya, SNI, produk industri hijau, kemudian ada negara asalnya, ada harganya, ada siapa penyedianya, dan informasi lainnya terkait dengan barang atau jasa tersebut. Ini ya contohnya, ini kalau kita mau beli laptop yang ber-TKDN, ini bukan promosi ya Bapak Ibu, ini ada tagging-taggingnya ya. Kemudian, nah ini ketentuan umum di e-katalog ini yang sekarang ini, tadi sampaikan Mas Angga di awal ya, bahwa harga satuan yang ditayangkan ini merupakan harga satuan tertinggi dan sudah termasuk PPN. Harapannya di dalam proses e-katalog ini pasarnya itu terbangun, jadi harga ini bersaing antar penyedia. Terus produk katalog ini merupakan produk barang jasa yang disediakan oleh penyedia katalog elektronik yang tadi mencantumkan spesifikasi, fungsi, kinerja, dan harganya. Kemudian ada katalog nasional, sektoral, dan lokal. Nah, kalau katalog nasional ini yang disusun dan dikelola oleh LKPP, kalau lokal ini dikelola oleh pemerintah daerah, tapi sebenarnya kalau di era sekarang ya, ini semuanya given. Waktu itu kita pernah ada acara di Surabaya itu ya, Mas Rangga ya. Saya sendiri kaget waktu ada acara di Surabaya itu disampaikan oleh Kepala LKPP, waktu itu Pak Aswara Nas, Gunung Kidul itu sudah ada etalasenya loh, kok sudah ada etalasenya. Saya kaget waktu itu. Kita tuh belum ngurusin etalase sama sekali, ternyata etalasenya given loh, Pak. Jadi di given oleh LKPP ada etalase, kemudian ternyata penyedianya bukan hanya penyedia lokal, tapi penyedia nasional, penyedia di luar Gunung Kidul itu juga ada di etalase itu, saya lihat seperti itu. Pemahaman saya dulu, kayak katalog lokal ini berarti penyedianya lokal di daerah Gunung Kidul, ternyata enggak juga. Setelah ada perubahan di keputusan Kepala LKPP 122 2022 tadi ya, ternyata ada pemangkasan-pemangkasan termasuk juga antar penyedia ini bisa masuk di etalasenya semua kabupaten kota gitu yang bisa dia layani. Kemudian kalau katalog sektoral ya, tadi misalkan dari Kementerian Lembaga, Kementerian Kesehatan punya katalog sektoral sendiri dan seterusnya. Kemudian kalau etalase ini ya Bapak Ibu ya, penjelasan etalase ini adalah etalase produk adalah pengelompokan dari kumpulan kategori, subkategori, dan atau produk barang jasa yang tercantum pada katalog nasional, katalog sektoral, atau katalog lokal. Ini kebetulan saya ambil screenshot di Kementerian Kesehatan ini, ada etalasenya mulai dari alat tulis kantor sampai seterusnya ini. Waktu itu saya pernah membantu PPK terkait dengan pengadaan MOT Mas Rangga. MOT itu apa namanya? Untuk ini ya. Ruang operasi. Ya. Ini ada di etalasenya sektoral kementerian. Nah, bagaimana sih di tahap perencanaan dan persiapan pengadaan melalui e-purchasing ini? Sama sebenarnya seperti pengadaan pada umumnya tender ya, pengadaan langsung. Yang pertama kita lakukan, PPK lakukan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan. Nah, di proses identifikasi kebutuhan ini, saya jujur aja Mas Rangga, banyak PPK yang tidak membuat identifikasi kebutuhan. Semoga di PPK di tempat lain tidak ya. Ini ada identifikasi kebutuhan itu belum dituangkan di dalam formulir identifikasi kebutuhan sweater lem tadi.
Kemudian ada penyusunan spesifikasi teknis, ada memprioritaskan produk dalam negeri, kemudian mengidentifikasi penyedianya, apakah ada UMKM atau koperasi, kemudian referensi harganya. Ini yang paling penting, di referensi harga ini. Harganya ini terbentuk dari mana? Nah, kalau e-katalog itu dalam identifikasi kebutuhan ini sekarang kita harus pinter-pinter searching. Jadi kita harus tahu siapa yang mau kita beli, harganya itu berapa, terus harga pembandingnya bagaimana, terus apakah kemudian ini yang kita belanjakan ini hal-hal yang rutin atau pengadaan yang rutin, atau malah ini pengadaan yang kritikal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan melalui forecasting. Ini harus kita mapping dari awal dalam persiapan proses katalog. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ya, preferensi harga. Ini bisa dilihat dari transaksi terakhir. Kadang-kadang kita juga nggak ngecek nih. Misalkan kita mau keklik laptop itu tadi kita nggak ngeklik nih transaksi terakhirnya itu dengan harga berapa harganya. Atau kita membeli ternyata kita nggak ngecek nih ratingnya penyedia nanti seperti apa. Kemudian struktur harganya bagaimana? Riwayat harganya seperti apa? Apakah ada layanan teknis pendukungnya atau tidak? Kita masih seringkali AB terkait dengan hal-hal. Bagaimana kita mengumpulkan referensi harga sehingga kita mau membelanjakan produk di e-katalog itu benar-benar ensure, yakin ya, gitu kan, bahwa memang harganya ini tidak harga yang kemahalan. Nah, kemudian kalau pelaksanaan e-katalog ya, yang pertama ini kita melakukan cek daftar hitam penyedia ya, verifikasi kualifikasi. Karena kan nge-link di Sikap juga, kemudian di dalam lamannya e-katalog itu juga kita sudah bisa ngecek penyedia ini siapa, kontaknya siapa, kemudian izin-izinnya bagaimana, itu sudah muncul sebenarnya di e-katalog. Kalau penyedianya ini memang dia apa namanya penyedia yang sungguh-sungguh gitu ya Mas Rangi. Dia akan mengeluarkan atau menyampaikan identitas perusahaannya itu di lengkap. Kemudian setelah kita ngecek, kita cek daftar hitam tidak, kemudian verifikasi verifikasi sikap, kemudian kita buat paketnya, buat paket di e-katalog. Terus kita membuat paket, kemudian negosiasi harga tahapannya atau negosiasi teknis tadi. Nah, setelah itu kemudian kita kalau misalkan ini paketnya dari pejabat pengadaan, maka mengirimkan ke PPK-nya untuk memproses surat pesanan tadi. Tapi kalau yang prosesnya dari awal PPK, tinggal PPK nanti langsung ada buat surat pesanan tadi ya, mengunduh kontraknya, kemudian mengisi, meminta kepada penyedia untuk ditandatangani dan kita upload kontraknya. Kemudian pelaksanaan kontrak, kemudian serah terima dan menyelesaikan prosesnya di e-katalog. Jadi kita diminta oleh e-katalog ini untuk menilai kinerja penyedianya juga, memberikan rating kayak kita mau beli di Shopee itu Bapak Ibu ya. Kita kasih bintang berapa di sana. Nah, kalau misalkan tahapan ini sebenarnya mempersingkat proses pengadaan Bapak Ibu dengan e-katalog ini. Jadi e-katalog ini kalau menurut saya ributnya harusnya ribut di depan dan ribut di belakang. Ribut di depan ini artinya bahwa semua identifikasi kebutuhan, spek teknis yang kita butuhkan ini sudah kita mapping dulu di awal. Bukan di proses kita pada saat membuat katalog, membuat paket katalog, tapi dari awal kita mau belanjakan oleh katalog ini sudah kita proses persiapan pengadaannya dengan baik. Nah, kalau negosiasinya ini bisa negosiasi minta pelatihan kalau misalkan kita ada penggunaan barangnya tadi kita belum familiar. Kemudian ada apakah ini termasuk instalasinya, karena kan di alat kesehatan kan masih ada instalasinya atau tidak. Apakah harganya itu termasuk harga instalasi atau tidak. Kemudian garansinya bagaimana? Berapa lama garansinya, ruang lingkup garansinya bagaimana. Kemudian bundling atau menambah pemaketan. Nah, kemudian kalau negosiasi teknis selain 4 hal ini, sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan pengelola e-katalog atau LKPP ya, kalau melakukan negosiasi selain 4 item ini. Nah, ini yang sering terlupakan lagi Bapak-Ibu di penyelesaian paket. Ini seringkali PPK ini tidak mengupload surat perjanjian atau surat pesanan tadi ya yang sudah ditandatangani oleh penyedia dan PPK. Kemudian
ada proses penyedia dan PPK ini menginput riwayat pengiriman dan penerimaan. Ini juga seringkali dilupakan. Kemudian PPK konfirmasi penyelesaian pakai dan menilai kinerja penyedia ini dari hasil mapping kami di tahun 2022 pakai kemarin itu banyak sekali yang belum upload SP-nya. Sehingga kami mendorong PPK untuk mengupload SP-nya dan melakukan penilaian kinerja. Kemudian di e-katalog ini selain negosiasi tadi ada metode mini kompetisi Bapak Ibu. Dan metode mini kompetisi ini hampir belum banyak dilakukan. Padahal ini toolsnya sangat luar biasa yang dibuat KPP. Kalau kita bisa memanfaatkan metode mini kompetisi ini akan sangat mengurangi fraud ya. Mini kompetisi ini adalah fitur yang terdapat dalam aplikasi katalog elektronik untuk memilih penyedia berdasarkan data spesifikasi atau data produk tertentu. Jadi mini kompetisi ini bisa mini kompetisi spesifikasinya atau ini kompetisi produknya. Kemudian ini dibuat untuk membantu PPK dan PP mengkompetisikan penyedia katalog elektronik yang memiliki produk tayang yang sama dan atau dengan spesifikasi teknis yang sama atau setara. Jadi kita istilahnya dulu ada tender cepat ya, ini semi tender cepat gitu ya, tender e-katalog, tapi mirip-mirip seperti itu. Jadi kita mengundang penyedianya yang punya produk atau spek yang mirip, kemudian kita undang, mereka memasukkan penawaran, dan nanti yang harga terendah itu yang menjadi pemenang mini kompetisi. Nah, tadi ya kita sudah bicara tentang e-katalog ya Bapak Ibu, kemudian fraud pada e-purchasing. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau kasih pendapat, Mas, fraud itu apa sih sebenarnya gitu. Ada 105 peserta ini, Mas Rangga, mungkin Bapak Ibu di sini ada mau di-sharingkan fraud. Oke. Oke, ya, saya lanjut ya. Tanya belum ada respon nih dari teman-teman ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, besarnya transaksi e-katalog di Indonesia ini ya. Bahwa sampai dengan 19 Juni kemarin ini transaksinya itu sudah lebih dari 682.162 transaksi. Dan nilai transaksinya 84.638.614.971.389. Ini transaksi duit semua ini di e-katalog. Ini Indonesia ini ya. Nah, ini ada Pak Willy nih yang di chat ya Mas Rangga. Fraud itu pada intinya kecurangan. Oke, Pak Willy ya. Ya, makasih Pak Willy. Nah, ini Bapak Ibu saya mencoba mencari definisinya ya terkait dengan fraud ini. Kalau di Black Law Dictionary ini fraud as a knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment. Kemudian fraud as criminal deception intended to financially benefit the deceiver. Ini dari G.J. Bologna, Robert J. Lenquist, dan Joseph P. Wells. Jadi kalau literasi fraud ini bermakna sebagai ketidakjujuran. Setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan adanya kecurangan, penggelapan, pencurian, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan tanpa kekerasan, kecurangan dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi untuk mendapatkan uang, barang, atau jasa, atau untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain, baik itu perorangan, perusahaan, atau institusi. Kemudian, Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya tentang tindak pidana korupsi ini menyatakan bahwa penyimpangan pada proses pengadaan barang jasa ini yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi
setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pengawasan intern atas pengadaan barang jasa pemerintah, fraud itu didefinisikan banyak sekali nih ya. Tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara, penyimpangan, kecurangan, penggelembungan anggaran, HPS, overestimate, dan harga penawaran, penyuapan, menggabungkan pekerjaan, memecah pekerjaan, mengatur merekayasa proyek, proses, kemudian gratifikasi, pemalsuan dokumen perusahaan, mensubkontrak semua pengerjaan, membuat spesifikasi yang mengarah pada rekanan merek tertentu, membuat syarat untuk membatasi peserta, mengurangi kuantitas, mengurangi kualitas, pengadaan fiktif atau kolusi, kesalahan merancang kontrak, kesalahan menentukan jenis kontrak tanpa tersedia anggaran, pemborosan, kemudian ada penyalahgunaan hak akses ke aplikasi. Nah, Bapak Ibu tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa proses pemilihan ini atau e-katalog ini sama dengan proses tender lainnya. Mulai perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihannya, pelaksanaan kontrak dan serah terimanya ini sama. Jadi tidak hanya diproses milih di e-katalognya saja, tetapi mulai dari perencanaan ini bagaimana kita akan membuat perencanaan yang baik, persiapan pengadaannya bagaimana. Ini kalau alurnya ya Bapak Ibu ya, mulai distributor, PPK, penyedia atau PP pejabat pengadaan ini alurnya. Mulai dari memproses paket sampai nanti kalau misalkan ada adendum juga di adendum surat pesanannya tadi, kemudian ya harus diupload lagi ya di sistem sampai ke serah terimanya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dengan adanya keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tadi memperlihatkan proses yang lebih ramping dan kemudahan untuk memasukkan sebuah barang jasa ke dalam e-katalog elektronik. Jadi dengan adanya keputusan yang ditandatangani oleh Pak Abdullah Azwar Anas ini memangkas ya tahapan-tahapan birokrasi. Jadi nanti yang dilakukan oleh penyedia saat ini, mereka sudah terdaftar, mendaftarkan diri di menjadi penyedia e-katalog, dia sudah langsung bisa menayangkan produknya Bapak Ibu. Kalau pendaftarannya tadi sudah sesuai, misalkan KPL-nya juga sudah sesuai, NIB-nya sudah sesuai, dia tinggal menayangkan produknya saja, produknya langsung tayang seperti itu Bapak Ibu. Kalau dulu e-katalog ini difilter oleh teman-teman LKPP, jadi yang bisa tayang di e-katalog ini sudah dikompetisikan dulu di LKPP, tapi sekarang enggak. Kemudian ini karena perintah dari Presiden ya terkait dengan pemangkasan ini supaya target 1 juta produk di e-katalog itu. Sehingga yang menjadi lebih harus pintar sekarang adalah PPK dan PP-nya tadi memilih penyedia, memilih produknya. Karena produk-produk tadi langsung bisa ditayangkan oleh teman-teman penyedia ini. Nah, ini kalau menurut Indonesian Corruption Board, mereka meneliti tentang potensi fraud di e-katalog ini. Yang pertama, ada persekongkolan antara penyedia dengan PPK atau PP untuk pengaturan harga. Kemudian yang kedua, PPK atau PP tidak melakukan negosiasi yang seharusnya dilakukan negosiasi. Kemudian PPK meminta atau PP meminta biaya klik atau swap atau cashback ya, minta biaya klik supaya diklik gitu kan. Supaya produknya diklik ya ada fee-nya lah buat kami gitu kan, atau PA PP-nya. Kemudian PPK tidak periksa barang yang dikirim. Jadi yang diklik apa, kemudian dikirimnya barangnya apa itu tidak diperiksa oleh PPK lagi. Kemudian ada ongkir yang diatur atau ongkir yang fiktif gitu. Kemudian ada PP atau PPK yang meminta barang diupload untuk dibeli. Jadi mengkondisikan barang ini nanti akan saya beli, kalau sudah saya beli nanti saya dapat fee sekian ya. Kemudian PP atau PPK beli barang bukan yang termurah. Di situ di etalase ada barang yang termurah, tapi yang dibelanjakan barang yang paling mahal misalkan. Tapi ternyata itu harganya sudah dimakap duluan.
Ini temuan yang dibuat di apa namanya? Kajiannya ICW ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya mengkategorikan fraud di e-katalog dan toko daring ini ya, Bapak Ibu. Saya memilah di tiga proses ini, di proses perencanaan. Di proses perencanaan itu bisa terjadi bahwa identifikasi kebutuhannya itu sudah tidak sesuai lagi. Misalkan tadi saya mau beli MOT ya, apa perlengkapan ruang operasi gitu kan. Kebutuhannya apa-apa di situ itu kemudian tidak teridentifikasi dengan baik gitu kan. Sehingga akhirnya apa yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan apa yang dibelanjakan. Kemudian akhirnya alatnya tidak bisa dipakai dan seterusnya. Terus ada markup anggaran ya. Jadi anggaran ini sudah disiapkan, nanti kemudian misalkan anggarannya 1 miliar, tapi ternyata pengadaannya sebenarnya nggak sampai 1 miliar nih. Mungkin hanya 500 atau 600 juta, tapi anggarannya sudah dibuka dua. Kemudian barangnya itu tidak tersedia di pasar, kemudian meminta penyedia untuk mengupload barang yang memang sudah dikondisikan, ini nanti mau saya beli, kemudian diupload. Kemudian di RKA-nya tidak sesuai. Misalkan perencanaannya itu dia itu harusnya diproses melalui tender, tetapi diproses melalui e-katalog gitu kan. Atau sebaliknya, di sirupnya belum sesuai juga. Kemudian ada persekongkolan, pengkondisian, nanti Bapak penyedia memasukkan produk ini ya, nanti kita akan beli, dia nanti ada feedback atau feedback di situ. Kemudian tidak mengikuti ketentuan produk dalam negeri. Nah, kita harus mengarah ke belanja yang PDN ini, masih banyak teman-teman yang kemudian belanjanya yang non PDN. Kemudian intervensi nih, intervensi dari mana-mana. Misalkan katakanlah ada paket pekerjaan yang sebenarnya ada di katalog nih, tapi karena ada intervensi dari mana-mana gitu kan, dari APH atau dari Dewan dan seterusnya, itu kemudian pokoknya ini katalog nanti harus beli produk saya ya, penyediaannya si X dan seterusnya. Kemudian merek atau produk tertentu tidak ada substitusinya, kemudian ada pemecahan-pemecahan paket. Kalau di proses pemilihan ini tadi misalkan spek teknisnya atau KAK-nya tidak sesuai, justifikasi merek tidak ada. Nah, Bapak Ibu untuk e-katalog saat ini itu bisa menyebut merek Bapak Ibu, tetapi merek ini harus ada justifikasinya. Kalau dulu di Perpres yang lama itu e-katalog atau toko daring itu otomatis bisa menyebut merek, tapi kalau sekarang tidak ya, harus ada justifikasinya dari PPK ataupun tenaga ahli atau tenaga teknis yang bisa memberikan justifikasi. Kemudian ini di perencanaannya tadi tidak membuat RAB atau HPS, tidak ada referensi harganya, sehingga ngekliknya itu ya salah-salah, tidak melakukan negosiasi tadi. Rancangan SP-nya tidak dibuat atau dibuat tapi masih bolong-bolong, tidak ada harusnya dipilih dendanya berapa persen kemudian dan seterusnya. Kemudian bisa aja metode pemilihannya itu nggak harus dengan e-katalog tetapi dengan tender, tapi dipaksakan dengan e-katalog. Terus tidak mendaftar hibah penyediaannya. Nah, yang sering ini penyalahgunaan akun PP atau PPK. Jadi bapak-bapak PPK yang bapak ibu PPK yang kebetulan itu kepala dinas itu kan pasti memasrahkan atau menyerahkan PPK akun PPK-nya ini ke anak buahnya supaya diklik. Ya kalau tidak terjadi masalah ya nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi persoalan hukum ini akan menjadi permasalahan baru. Gratifikasi, KKN, biaya klik tadi yang disampaikan oleh ICW. Kemudian di tahapan kontrak sampai dengan serah terima ini surat pesanan tidak dibuat atau surat pesanannya dibuat pada saat serah terima. Jadi pada saat besok mau serah terima ini baru dibuat sekarang nih kontraknya. SP-nya baru dibuat sekarang. Kemudian penandatangan tidak sah, tidak ditandatangani oleh pihak yang sah, misalkan PPK-nya bukan PPK yang bersangkutan ataupun direkturnya bukan direktur yang bersangkutan tapi tanda tangan. Terus cashback nih ya. Menerima barang yang tidak sesuai, tidak melakukan adendum surat pesanan, kemudian ada KKN ya, merubah kualitas dan kuantitas, pembayaran dilakukan sebelum pekerjaan selesai, tidak memberikan sanksi kepada penyedia yang ini bentuk-bentuk fraudnya ya Bapak Ibu. Kemudian dari fraud itu kita akan melakukan mitigasi. Mitigasi ini apa Bapak Ibu?
Integrasi ini adalah kalau risiko ini berasal dari bahasa Prancis ya, risiko. Kemudian akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan yang KBBI. Kalau kemudian workbook level 1 Global Association of Risk Professional ini sebagai chain of bad outcome, yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dan tidak dikelola semestinya. Kemudian risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membawa dampak yang tidak diinginkan terhadap tujuan, strategi, sasaran, dan atau target, pengaruh ketidakpastian pada tujuan. Kemudian kejadian atau kemungkinan atau yang dan. Nah, kalau risiko dari tahapan persiapan tadi ya, PPK tidak melakukan identifikasi kebutuhan, tidak melakukan survei, ada risiko kemahalan, kemudian tidak mengutamakan PGN ini menjadi risiko pada tahapan persiapan. Kemudian kalau dalam risiko pelaksanaannya ini tadi, ada barang yang dikirim tidak sesuai, barangnya sudah diskontinu, terlambat pengiriman, atau barangnya bahkan tidak dikirim, kemudian surat pesanan tidak disusun dengan baik, pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, tidak melakukan adendum, gratifikasi, cashback, dan KKN. Nah, kalau kategori risiko fraud-nya ini pada air forecasting bisa risiko hukum, bisa nanti pengaduan, ya, gugatan PTUN, gugatan perdata, atau hukum hukum pidana diarahkan ke apa terkait dengan tindak pidana korupsi ini juga bisa dilakukan ya. Kemudian risiko finansial jelas kerugian keuangan negara, kerugian ekonomi negara. Kemudian risiko non finansial ini secara teknis mungkin ketepatan waktu, kualitas, biaya, desain, dan seterusnya, kemudian akreditasi dan reputasi dari baik PPK-nya maupun penyedianya ya. Nah, kalau mitigasi ini adalah bagaimana kita mengendalikan risiko, Bapak. Bagaimana kita mencegah munculnya risiko, kemudian kalau bisa menghilangkan risiko atau mengurangi risiko, bahkan mungkin bisa mengalihkan ataupun risiko itu kita terima. Dan ini mitigasinya itu bentuknya macam-macam. Dan kita sebagai PP atau PPK dari risiko-risiko fraud tadi kita akan memilih mana sih risikonya yang paling baik. Dan kita akan menyusun kemudian melaksanakan rencana mitigasi risiko. Nah, kalau ini rekomendasi ICW ya terhadap temuan tadi ya Bapak Ibu di e-forecasting kepada LKPP. Yang pertama ini LKPP mempublikasikan data transaksi e-forecasting pada setiap LKLPD. Ini tadi saya sudah sampaikan di atas di depan tadi ya, bahwa e-forecasting itu sudah bisa di-track belanjanya sampai dengan hari ini itu seluruh Indonesia berapa, per kabupaten berapa, itu juga bisa dicek Bapak Ibu semua bisa lihat. Kemudian membuat satu kanal pemantauan publik terhadap proses verifikasi dan pencantuman suatu produk dalam katalog elektronik dari persekongkolan. Kemudian memastikan bahwa proses verifikasi penyelesaian paket sudah dilengkapi dengan mekanisme pemeriksaan kesesuaian barang yang dikirim dengan spesifikasi di katalog elektronik. Memastikan bahwa ruang komunikasi antara PPPPK dengan penyedia terekam dalam sistem sehingga potensi suap menyuap dapat diminimalisir. Ini yang nomor dua ini kayaknya belum. Kanal pemantauan terkait dengan pencantuman, kemudian mekanisme pemeriksaan ini juga belum, gitu kan. Tapi ada penilaian kinerja penyedia, kemudian LKPP yang keempat ini sebenarnya sudah ada fasilitasi chat ya di situ. Tapi kayaknya beberapa produk yang saya sendiri sempat chat itu memang jawabannya sangat lambat sekali, pasangnya. Nah, ini kalau mitigasi risiko yang saya sarankan ke teman-teman PPK maupun PP atau pelaku PBJ ini ya, sebaik-baiknya sistem Bapak Ibu, kalau kita tidak berintegritas, kita tidak apa namanya tidak mau melakukan praktek KKN, itu kita akan terhindar dari risiko ini sebenarnya. Kemudian PPK atau PP ini wajib meningkatkan kompetensinya ya, belajar terus terkait dengan e-katalog ini. Bagaimana kemudian kita, karena terus terang saya sendiri kan bukan dari orang kesehatan Mas Rangga, tapi suatu saat saya mesti diminta oleh teman-teman yang di sektor kesehatan itu melakukan klik pengadaan terkait dengan alat kesehatan ini sangat mungkin sekali. Jadi kita harus belajar, belajar banyak terkait dengan rantai pasok barangnya itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita apakah bisa menggunakan
mini kompetisi untuk produk itu, sehingga kita harus belajar banyak ini. Meningkatkan kompetensi kita sebagai pejabat pengadaan atau PPK terkait dengan menggunakan metode-metode yang ada di katalog. Nah, yang penting lagi ini kita libatkan ya pengawasan dan pendampingan yang insentif ya, insentif atau probity audit atau probity advice ya, teman-teman IRDA ya kalau untuk probity. Kemudian menggunakan fitur mini kompetisi tadi, kompetisi katalog. Terus mengusulkan perbaikan regulasi e-purchasing ini. Mungkin Mas Rangga dan teman-teman IFPI nanti bisa mengusulkan juga nih. Dan perbaikan sistem e-purchasing-nya nanti mau seperti apa. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu ada SE Menteri PUPR nomor 9 nomor 2023 ini mungkin nanti bisa kita bahas sedikit dan bisa kita aplikasikan misalnya untuk kita mau pengadaan e-katalog yang di APBD nilainya 2,5 miliar. Mungkin ada yang, oh risikonya ini sangat besar gitu di katalog. Jadi kita bisa mengadopsi SCPUPR ini ya. Ini Taman Budaya Bapak Ibu, yang kemarin ditanyakan Mas Rangga tadi sempat rontok juga ini atapnya yang di jalan. Nah di SCPUPR ini sistem ketikannya seperti ini, ada umum sampai penutup. Kita akan bahas di tata cara dan kriterianya yang saja ya Mas Rangga ya. Nah, di kriteria pengadaan barang jasa yang dilakukan pendampingan di Kementerian PUPR ini untuk produk barang jasa yang telah tercantum pada katalog elektronik, kemudian produk barang jasa yang akan dilakukan pembelian secara elektronik oleh PPK di Kementerian PUPR, kemudian yang ketiga pengadaan nilai paket barang pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar tidak diperlukan pendampingan. Tapi di sini disampaikan bahwa kalau memang PPK-nya membutuhkan pendampingan, maka nilai paket 15 miliar ini juga boleh didampingi. Kemudian nilai pagu di atas 15 sampai 50 miliar pendampingan dilakukan oleh unit kepatuhan intern pemilik paket pekerjaan. Kemudian kalau nilainya di atas 50 miliar didampingi unit kepatuhan intern pemilik paket pekerjaan serta melibatkan Inspektorat Jenderal di Kementerian PUPR. Kemudian tata caranya pelaksanaan pendampingan. Ini pelaksanaan pendampingan setelah RUP diumumkan dan pada tahap persiapan PPK dapat mengusulkan lebih dari satu calon penyedia atau satu paket dalam satu paket pekerjaannya tadi. Sudah mapping ya, sourcing siapa penyedia-penyedia potensial yang akan diklik. Kemudian ini yang sudah dilakukan Kementerian PUPR ini sangat luar biasa ya Mas. PPK menyusun dokumen persiapan paling sedikit terdiri dari satu, dokumen persiapan ini, spek teknis, prioritas PJN, usaha kecil koperasi, pengulangan preferensi harga, ini dilakukan Bapak Ibu, ada dokumennya. Kemudian dokumen lainnya, misalkan rancangan kontraknya tadi ya, seterusnya. Rencana metodenya nanti mau pakai apa? Ini kompetisi atau negosiasi atau kompetisi katalog. Kemudian untuk konstruksi, ini ya, untuk pekerjaan jasa konstruksi ini, sudah membuat RAP, DED, rencana penetapan uang muka, jaminan uang muka, pelaksanaan pemeliharaan, dan seterusnya. Kemudian dokumen informasi ketersediaan produk, ketersediaan di katalog, kesesuaian spek, harga, kandungan TKDN, kemampuan penyedia, kapasitas produksi dan stoknya. Ini di dokumen persiapan PPK ini ya memang dibuat seperti ini idealnya. Untuk paket-paket yang dirasa isu seksi dan nilainya besar itu perlu dilakukan untuk pemerintah kabupaten ataupun kota ya dengan ada regulasi ini. Apa namanya bisa mengadopsi regulasi ini. Kemudian kalau di sana ini PPK mengajukan permohonan pendampingan ya. Kemudian bookingnya pemilik paket pekerjaan melaksanakan pendampingan nanti bisa dibantu tim teknisnya, kemudian hasil pendampingan dituangkan di berita acara. Kemudian hasil konsultasi disampaikan pimpinan tinggi media, PPK melakukan finalisasi dokumen, menetapkan dokumen, kemudian prinsip kehati-hatiannya ini PPK dibantu tim teknis e-purchasing yang ditetapkan oleh KPA. Kemudian tim teknis ini berjumlah gasal, unsur PPK, pemilik paket, perancang, tim teknis KPA, selain yang berkompeten, tim teknisnya terdiri dari itu, kemudian seluruh tahapan didokumentasikan secara elektronik, green screen, history log, video conference, bukti rekaman, misalkan ada mengundang media untuk presentasi, ini juga direkam. Kemudian ada PPK dan tim teknis dan dari fakta integritas. Ini seperti ini fakta integritasnya. Tidak akan melakukan praktek KKN,
dalam proses pengadaan ini berjanji melaksanakan tugas yang bersih, transparan, profesional, dan seterusnya menjaga kerahasiaan proses, tidak akan menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi. Nah, ini Bapak Ibu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini ada awan putih di atas danau ya. Kalau bersih tidak usah Cakep. galau ya. Itu ya Mas Rangga ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Rangga. Baik, yang bawah nggak dibaca pantunnya. Oh iya. Sama papat ke dendam, menari lepat pun pangapunten. Oke. 94 lebih 6 gitu ya, Mas ya? 94 ya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih, Mas Tommy Darlinanto dari bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Gunung Kidul yang hari ini telah membahas mengenai fraud kecurangan ya pada e-purchasing. Nah, sebenarnya enak ya Bapak Ibu ya, tadi ada dibantu dari ICW apa saja potensi fraudnya, berarti kan tinggal dihindari ya Mas ya. Nah, Betul. mitigasinya pun sudah ada, berarti tinggal dilakukan. Nah, gitu, tinggal mau apa enggak gitu aja deh. Mau apa enggak Yang gitu. sering dicurhati itu ini Mas, tekanan-tekanan Gimana? itu loh. Kalau itu ya Oh, kadang-kadang ya masih intervensi tetap bagaimana diperlukan, menjelaskan ya. Mas. Ya. Intervensi tetap diperlukan, tapi intervensi positif, itu kan? Nanti kalau nggak ada intervensi, nggak semangat kerja, gitu. Tapi Ya. yang positif-positif. Oh, Pak Kasman, itu yang terakhir dari UKPBJ mana, Mas? Di pantun tadi, ini sebelum ke pertanyaan-pertanyaan serius. Itu model Mas, kemarin kita ada branding kabupaten terus modelnya itu Mas. Oke, siap. Mas Tommy ini slide-nya selalu menonjolkan nuansa-nuansa ke Gunung Kidulannya. Baik, Yang main ke Gunung Kidul Mas. siap. Baik, itu tadi Bapak Ibu sudah sangat gamblang ya, dari mulai definisi e-purchasing, aturannya, kemudian prestasinya saat ini, targetnya ke depan, apa itu fraud, di mana saja potensi fraudnya, bagaimana memitigasinya, sudah sangat jelas dipaparkan gitu. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya nih terkait dengan materi pada siang hari ini, dipersilakan untuk raise hand. Kalau belum ada, kita yang di chat dulu ya, Mas Tommy ya. Oke, siapa? Mas? Iya. Kalau di ini ada pertama nih dari Mbak Rosa 1428, Mas. Apakah ada format penilaian kinerja pada e-purchasing? Ya, Mbak Rosa, itu kalau misalkan kita nanti sebagai PPK itu menyelesaikan paketnya e-katalog ini atau e-purchase ini ada penilaian kinerjanya. Tapi memang masih sangat sederhana sekali penilaian kinerjanya. Tapi itu memang menjadi apa ya? Ya seperti Shopee itu ya, kita kalau belanja di Shopee itu kan kita cari yang penyedianya yang ratingnya tertinggi. Jadi kalau teman-teman PPK tidak melakukan proses tahapan mulai dari upload tadi ya, upload surat pesanannya, kemudian penyedia nanti upload pengiriman, upload penerimaan, kita acara serah terima dan seterusnya, itu yang nggak bisa melakukan penilaian kinerja penyedia. Jadi tahapan-tahapan ini memang harus kita sadar gitu bahwa ini memang harus kita upload gitu. Tapi ada penilaian kinerjanya sangat sangat simpel sekali ya, untuk penilaian kinerja di forecast itu Mas Rangga. Jadi tetap ada ya, Mas? Ada. Karena nanti kan kelihatan ratingnya ya. Ya. Makanya dari awal PPK dapat ya paket ini, kemudian tadi ngupload SP-nya, ngupload serah terimanya dan seterusnya, ini nanti baru bisa ujungnya ini endingnya di penilaian kinerja tadi. Dan rata-rata yang saya alami, yang saya dampingi ini, mereka belum ngupload mulai dari surat pesanannya aja tidak diupload. Sering masih sering tersisa. Mungkin karena Jadi dianggap gimana mau menilai gitu. surat pesanan dokumen rahasia, Mas. Jadi benar-benar rahasia. Ya, jadi Mbak Rosa tetap ada ya, karena nanti itu rating penyedia tuh salah satu faktor kenapa kita memilih selain harga, spesifikasi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian Asman. Pak Muji nih, halo Pak Kasman, cuma bicara kecurangan dia, emang perat kecurangan. Karena ada kemudahan penayangan tadi ya, dari 9 tahapan tinggal 2 ya, Mas Tommy ya. Ya, tinggal Daftar dua ini. tayang ya. Ya, betul.
Maka tadi sudah adaptasi. disampaikan Mas Tommy, ada mitigasi risiko berupa mini kompetisi atau Salah satunya. negosiasi salah satunya. Oke, yang menarik tadi Mas itu PPK butuh barang nih Mas ya. Nah, kemudian belum ada di katalog. Saya butuh barang nih, barang A gitu ya, belum ada di katalog ya. Nah, Mas Tommy ini kebetulan kawan saya nih, penyedia yang bisa menyediakan barang A. Nah, saya kontak Mas Tommy nih, Mas Tommy tolong dong barangnya tayang di katalog, karena saya membutuhkan, mau beli nih. Nah, saya belilah barang yang Mas Tommy tayangkan sesuai kebutuhan saya. Tidak ada markup, tidak ada lain sebagainya. Tapi tetap salah satu fraud itu ya, Mas ya? Ya, apalagi nanti barangnya setelah dibeli hilang, Mas. Oh, oke. Okay. Ya, hanya untuk Mas Rangga toh, tidak untuk yang lain gitu. Oh, yang di situ Jadi ya ya kita. maksud fraud yang tadi Ya. ya? Maksudnya, oke, okay, Sering kita siap. melihat kayak gitu, Mas. Ada barangnya habis dibelanja kan udah hilang. Oh, mungkin habis, Mas. Enggak ya? Oke. Okay. Baik, kita stop dulu yang chat. Mas Tommy, ini ada yang raise hand. Ini satu dari RSCM, satu dari Rumah Sakit Klaten. RSCM dulu lah. Silakan Pak Andri Sahrizal, mudah-mudahan masih kenal Silakan, Mas. saya. Koncoku iki, Mas. Oke. Monggo Pak Andri. Matur suwun Mas Rangga. Okay. Terima kasih atas kesempatannya berdiskusi pada pertemuan pengadaan barang jasa kali ini yang pembahasannya kalau tidak salah tentang mitigasi fraud purchasing ya. Ya, ya. Izin Pak Tommy, mungkin ada Ya, yang silakan. kami tanyakan dari RSCM adalah terkait pembelian barang yang sifatnya umum. Begitu juga misalnya pengadaan barang jasa yang khususnya bersifat umum, misalnya tenaga outsourcing. Ya kan, kita di tahun depan rencananya kita tidak akan melakukan tender, tapi kita akan melakukan pembelian secara e-katalog saja, pengadaannya secara e-katalog saja. Yang ingin kami tanyakan adalah karena barangnya bersifat umum, bagaimana metode pengadaannya sehingga nanti dalam hal pengadaannya bisa efektif dan efisien, dan yang tadi yang terpenting menghindari kerugian ataupun fraud yang mungkin secara tidak sengaja ataupun secara ya kita tidak melakukannya secara serius bisa dihindari. Saya kira itu Mas Tommy yang ingin kami tanyakan dari RSM. Terima kasih Mas Rangga. Siap, sama-sama Mas Andri. Mas Tommy, monggo Mas, jadi mau perubahan metode pemilihan ya untuk jasa outsourcing, tenaga Sourcing ya. kebersihan. Perorangan Siap. atau badan usaha, Mas Andri? Badan usaha, Mas. Badan usaha ya, oke Mas Tommy, Ya, monggo. terima kasih pertanyaan luar biasa nih Pak Andri ya. Jadi kalau untuk outsourcing, untuk misalkan jasa kebersihan itu, kalau di menu kami, di e-katalog lokal di Gunung Kidul itu sudah tersedia, Pak. Jadi kami memang kemarin bisnis matching ya gitu ya Mas, istilah kerennya itu nemok ke penyedia dan kebutuhan OPD bisnis matching ya kalau bahasa Wonosarinya gitu. Nah itu kita menyampaikan kepada calon penyedia juga kadang-kadang juga sudah ada Pak yang penyediaannya itu sudah melaksanakan pekerjaan nih di OPD tertentu tadi, misalkan dia sudah menjadi apa, penyedia jasa cleaning service di OPDA. Nah, itu kami undang juga. Kita sampaikan bahwa kita ada kebutuhan pemerintah kabupaten, ada kebutuhan untuk cleaning service. Dan kami ingin mendorong UMKM atau usaha-usaha yang ada di Gunung Kidul itu masuk berpartisipasi di katalog. Dan kita menyediakan etalasenya, Pak Andri. Kita menyediakan etalasenya, kemudian tentunya harga ini juga harga masih negosiasi ya, misalnya ya. Kalau misalkan manajemen fee dan kalau harga-harganya tenaga kerjanya memang sudah sesuai harga yang tertera, maksudnya sudah sesuai harga UMK Kabupaten Gunung Kidul ya yang sudah di IE ini. Tapi ya itu memang patokannya segitu untuk tenaga kerja. Tapi nanti ada manajemen fee, kemudian mungkin ada apa peralatan kebersihan dan yang lainnya itu mungkin dinegosiasikan lagi. Tapi dengan kita menemukan bisnis matching dengan calon penyedia potensial dengan
dengan kebutuhan OPD ini, maka akan muncul ya keinginan dari penyedia untuk mendaftarkan produknya tadi atau ikut berpartisipasi pada e-katalog. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi identifikasi kebutuhannya seperti apa? Apakah kemudian kalau di rumah sakit ini juga mungkin ada standar-standar kesehatan tertentu ya yang harus harus apa diikuti ya, kebersihan, standar kesehatan yang harus diikuti oleh rumah sakit. Dan penyedia-penyedia outsourcing tadi sudah bisa sudah mengeskalasi nanti kebutuhannya Pak Andri ini di apa gitu ya, di kebutuhan kebersihannya yang standar standar rumah sakit kelas apa itu mungkin sudah ada. Dan ini disampaikan di dalam apa spesifikasi teknis tadi, business matching tadi, ketemu dengan penyedianya sudah masalah ya untuk apa namanya di Indonesia ini masih yang bisa dikondisikan, tapi dalam artian ini untuk hal yang positif itu kan, bukan untuk mengkondisikan berapa fee-nya kemudian harus masuk ke Pak Andri dan seterusnya. Seperti itu Pak Andri. Jadi identifikasi kebutuhan dulu, kemudian business matching ya, mempertemukan kebutuhan tadi dan akhirnya nanti bisa kita belanjakan melalui podcast. Gitu Pak Andri. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Gimana Mas Andri, Bu Kris tadi memberikan informasi tambahan. Ya. Rumah Sakit Klaten sudah Dan ya, Bu melakukan Kris ya. purchasing, outsourcing. Iya, boleh izin menanggapi sebentar ya? Ya, monggo Mas. Kalau yang dari identifikasinya mungkin sudah jelas ya. Mungkin dalam proses pengadaannya saja, misalnya ada beberapa penyedia kan tadi barangnya bersifat umum, kayak tenaga outsourcingnya bersifat umum. Apakah dalam penentuan pengadaannya itu tetap melaksanakan mini kompetisi atau seperti apa, Pak Tommy? Itu aja, Pak Tommy. Terima kasih. Ya, mini kompetisi ini bisa dilakukan ya, asal nanti kalau mini kompetisi produk, berarti kan minimal ada dua penyedia yang terdapat di katalog ya. Misalkan saya mau beli laptop nih, kemudian itu kan principal reseller ya, skemanya itu. Jadi ada pabrikan, kemudian ada distributor yang menjual. Jadi kita misalkan ternyata distributor ini banyak di katalog tadi untuk produk merek Redmi A gitu kan misalnya. Ternyata nih produk ini distributornya banyak. Kita bisa dengan mini kompetisi tadi, kalau misalkan kita masih belum yakin harga yang terbaiknya berapa sih kita. Sourcingnya tadi kita belum. Tapi kalau kita mau tidak mini kompetisi, kita sudah punya mapping harga tadi, langsung aja negosiasi nggak masalah. Gitu Pak. Jadi intinya pada saat Bapak Ibu mau melakukan purchasing katalog ini, benar-benar di persiapan pengadaannya ini Bapak Bapak Ibu perhatikan betul ya. Tidak asal ngeklik, tapi memang sekarang kita harus lebih pintar-pintar dalam melakukan sourcing tadi. Seperti itu Pak Andi. Ya, Mas Andri, jadi mini kompetisi monggo bisa dilakukan asal kriterianya tadi memenuhi ya, Mas Tommy ya, ada lebih dari satu penyedia, itu jauh lebih baik bagian dari mitigasi resiko. Tentunya kan ada ya di slide-nya tadi, pembentuk harga atau ada atau tidak. Jadi sejauh mana sih keyakinan kita sebagai PP atau PPK mengklik barang yang kita cari katalog. Nah, keyakinan itu harus didokumentasikan. Gitu, Mas Tommy, ya? Ya, kadang-kadang kita juga dapat penyedia di e-katalog pun nggak mau turun harganya, Mas. Sudah kita Ya. nego berkali-kali, nggak mau turun juga. Dan kita kalau nggak sourcing tadi ya, nggak melihat ini sebenarnya harga produk ini berapa sih. Kemudian rantai pasoknya gimana sih? Kalau misalkan kita nggak tahu itu ya, kita mungkin bisa aja dapat harga yang mahal itu tadi. Kalau kita nggak persiapan dulu. Oke, ada Jelas lagi Mas Kris, terima Mas kasih Kris. Ya. cukup, terima kasih banyak Pak Tommy, Mas Angga. Ya. Silakan Bu Kris kalau dilanjut. Siap, terima kasih Mas Andri. Ya betul Mas, walaupun dalam kalau kita buka katalog tuh yang tampil pertama kali adalah beberapa ketentuan, termasuk bila terjadi kemahalan harga, Ya. tanggung jawabnya sudah jelas ada di siapa gitu ya. Tapi sekarang karena harga yang tayang bukan harga terbaik, ya ada risiko kemahalan. Walaupun sudah jelas di katalog resikonya siapa yang menanggung. Oke, Bu Kris, monggo Bu Kris. Mungkin menanggapi atau memberi Silakan tambahan Bu Kris, Kris terkait sharing dengan yang e-katalog RCM tadi. tadi. Ya, itu Mas Andre itu cuma ngetes kita. Oh gitu ya, Bu. Oh, saya dulu teman kuliah aja, Bu. Ini teman kuliah saya ini, Oh Bu. gitu. Iya, ngetes saya juga berarti dia.
Enggak sih, kalau 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 Mas Andri, kalau RSCM dan kawan-kawan sebetulnya bisa bisa juga sih nanti bareng-bareng. Karena kalau kemarin memang kita belum sistem ya, komedi kompetisinya baru kita dorong. Seperti tadi Mas Tommy ngomong bahwa mana yang belum masuk gitu, yang serasa memang kita presentasi dulu, kita akan dipresentasikan dulu. Kira-kira yang kita kan udah tahu nih, track record-nya kayak apa gitu, beberapa itu kita presentasikan, kemudian kita dorong mereka untuk masuk gitu. Kemudian waktu itu kami masih mini kompetisinya belum by system, tapi Wah. by offline, offline ya, dari mereka offline waktu itu. Tapi memang dikatakan Mas Tommy betul. Spek ini kalau kita mini kompetisi, apalagi kami obat pusing banyak banget gitu ya. Kalau misalnya masih umum gitu, memang kita harus hati-hati di speknya ini, di dalam mencermati nanti untuk pilihan pemenangnya itu. Nah itu kalau misalnya nanti kami kebetulan yang untuk cleaning service Mas Andri itu, jadi kami Joglo Semar. Joglo Semar untuk konsolidasi. Sementara yang outsourcing itu kami konsolidasi hanya dengan dua rumah sakit gitu ya. Yang untuk cleaning service itu dengan Karyadi, kemudian security kami dengan Salatiga. Itu. Tapi kita lebih enak deg-degannya nggak seperti kalau tender gitu ya, kalau e-purchasing. Itu. Tapi proses sebelumnya benar dikatakan Mas Tommy, kita harus disiapkan dulu benar-benar. Nah ini kaitannya dengan tadi yang dipresentasikan oleh Mas Tommy bahwa untuk fraud ini apapun sistemnya lah, kalau integritas kita sudah baik gitu ya, mau sistemnya seperti apa, karena tetap kita akan punya integritas. Karena kita tidak berpikir kami dapat apa dan sebagainya gitu ya. Sistemnya udah bagus, tapi kalau kita tidak punya integritas, karena benar-benar di katalog ini kalau kita mau main di situ itu katakanlah mudah gitu, lebih aman daripada kalau tender gitu ya. Lebih amannya karena harga kan, harga itu udah rata-rata gitu, segitu gitu ya. Kita klik tinggal itulah. Sekarang dengan mini kompetisi ini memang juga luar biasa, artinya kita harus harus seperti tender gitu, akhirnya seperti tender, sehingga kita memang harus bisa bagaimana caranya kita menyusun spek yang akhirnya entah kita mau menyebut produk atau kita pilih spek gitu ya. Kalau pilih spek tadi lebih 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 apa, lebih hati-hati dalam hal ini. Maka ini saya hanya sharing Mas Tommy, Mas Rangga. Jadi kami kan di rumah sakit itu besar-besar ya nilainya gitu ya. Sehingga nanti biar ini juga tidak aman semuanya, kami akan biasanya mempresentasikan dulu dari produk-produk khususnya alat kesehatan itu yang e-purchasing gitu. Itu karena belanja modalnya kan investasinya luar biasa, M bisa 50 di atas M dan sebagainya itu ya. Sehingga itu kami akan membuat semacam berita acara, kemudian kenapa milih itu dan ini gitu. Itu yang kami lakukan selaku PPK. Dan saya selaku PPK juga saya minta untuk ikut sejak awal perencanaan. Perencanaan anggaran itu saya sudah meminta untuk ikut. Sehingga nanti kita mengawal sampai, jangan sampai kita tahu hanya sampai PPK, tahu-tahu kita dikasih ini loh, you belikan gitu. Nah, ini saya nggak mau seperti itu, sehingga tidak lagi review lagi itu sampai mendalam, tetapi kami sudah sejak awal diikutkan. Maka itu untuk efisiensi waktu juga efektivitas juga ini yang akhirnya nanti kita sama-sama aman gitu, karena kita cermati bersama dengan katalah usernya masing-masing gitu ya, yang nanti mau make gitu. Itu yang kami lakukan. Maka nanti baik di PP maupun PPK, khususnya saya itu sejak awal. Jadi misalnya untuk pengusulan tahun depan itu kami sudah diikutkan sejak kemarin, mau nyusun data-data yang mau dibuat perencanaan untuk yang tahun depan itu. Maka nanti ini akan mengurangi sebuah fraud, sebuah kesalahan, karena
Saya salut tadi dipresentasikan risiko-risiko yang harus dihadapi, apalagi kami selaku BPK. Maka nanti saya rasa lebih baik semuanya Bapak Ibu di sini meminta kepada teman-teman di bagian anggaran, di bagian perencanaan, PPK ini diikutkan sejak awal. Sehingga tahu spek yang mau dibeli apa, jangan sampai kita udah beli A, ternyata user kebutuhannya B. Maka ini tidak perlu sampai review lagi gitu, review lagi mendetail. Karena pada waktu pengusulan, kita udah ikut di situ. Tinggal nanti, kalau misalnya sudah ada rincian anggaran biaya sampai di tempat PPK, kita tinggal kliklah, kan tugas PPK mengatakan bahwa tugas PPK kalau misalnya dari awal sudah clear gitu, tinggal tendang aja, tinggal klik di e-purchasing-nya. Saya rasa gitu Mas Rangga, ini pengalaman kami sehingga karena memang tidak punya apa ya, tendensi apapun gitu ya. Kalau bisa, kalau saya tuh ya nawarnya kayak kalau jual, kalau beli lombok di cabe di pasar itu. Pun berapa persen meskipun e-purchasing gitu. Apalagi kan nilainya besar-besar, miliaran kan. Ini aja seperti ini kami masih nego-nego. Itu Mas Oke, Tommy, terima siap. kasih Mas Angga. Siap, Bu Kris. Ya. Oke, jadi kesimpulannya tuh capeknya dari awal ya, Bu ya. Ya. Capeknya di awal ya. Bagaimana saya punya keyakinan untuk mengklik. Modalnya harus di awal gitu. Jangan klik-klik-klik-klik, baik. Baik, terima kasih Bu Kris telah melengkapi Sama-sama. Terima kasih Bu Kris. Ya. referensi kita semua terkait fraud pada e-purchasing. Kata kuncinya tetap Bapak Ibu ya, integritas ya Mas Tommy ya. Ya, Sistem Pak. Ya. bukan manusia. Kalau manusia yang nggak berintegritas ya ada-ada saja. Baik, kita ke penanya berikutnya. Ada Mas Herman Syahputra. Silahkan Mas di-unmute. Baik, secara enggak. Terima Ya. kasih, Mas Tommy. Ya, silakan Baik, Pak. Silakan. baik. Berharap memang katalog ini jadi media yang terbaik untuk proses PBJ dan kita utamakan untuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun beberapa kondisi Pak yang kita alami, seringkali memang pilihan rekanan, kadang-kadang kita sering ke rekanan-rekanan yang sudah sering kita berkontrak. Artinya kadang-kadang ini kan mengurangi kompetisi dalam hal pengadaan, Pak. Jadi kadang-kadang pergantian struktur pengadaan pun mereka berharap diwarisi siapa rekanan sebelumnya yang sudah kompeten dan baik dalam pengadaan. Lagi pun dalam proses pemeriksaan di tahun berjalan, kadang-kadang APIP ini tidak terlalu fokus pada pemeriksaan katalog. Yang kita takutkan setelah beberapa tahun kemudian, mungkin terkendala di 1 tahun, akhirnya terakumulasi ke tahapan sebelumnya. Karena rekanan-rekanan yang sering kita kegiatan PBJ, ini masih rekanan-rekanan itu. Padahal murni kita tidak berniat apakah sekongkol, kenapa dengan rekanan itu aja. Ini kan menjadi hal yang memang mengurangi hal yang mungkin ke yang tadi Pak Prof tadi masalah kecurangan tadi. Sebenarnya kita tidak berniat kecurangan, namun karena kondisi ini untuk lebih keamanan, lebih nyaman dan sudah berkontrak lancar, hal ini kan juga menjadi pertimbangan kenapa kita melakukan pilihan ke rekanan penyedia yang itu saja Pak. Kadang-kadang itu jadi masalah kita ini, bagaimana kita sikapi ini Pak, yang pertama. Yang kedua, Carangga juga Mas Somi, ketika kita memang mengutamakan katalog yang diduga memang sebenarnya sudah baik kompetisinya, walaupun tadi Mas Tommy juga sebut banyak dugaan masalah kecurangan, namun hal ini berdampak pada menganggurnya jabatan fungsional pengadaan nih Pak, yang hasil penyetraan kemarin kan lumayan banyak nih, terutama kita yang di kementerian nih Pak. Jadi kita malah mungkin mengurangi resiko yang ada di pengadaan, tapi malah menjadi amoral di kegiatan kita menerima insentif, tapi kita tidak bekerja di posisi jabatan fungsional yang fokusnya pada POKJA. Karena sebagian besar kadang-kadang dari kementerian
PPK dan PP, mereka tidak dari di satker-satker yang ada di kementerian umumnya, Pak. Nah, misalnya kita di Dinas Pendidikan, di pendidikan, di satkernya kadang-kadang yang jadi fungsional pengadaan, yang menjadi PP dan PPK-nya kan non-fungsional pengadaan. Ini masalah baru, Pak, yang kita harapkan maksimal di pengadaan barang jasa, tapi ketika ada SDM PBJ ini tidak termanfaatkan, menganggur dari tugas utamanya. Nah, ini juga bagaimana nih, Pak? Kita menyikapi hal ini, Pak. Berharap memang kita fungsional pengadaan terberdayakan dengan metode yang terbaik. Ini juga menjadi hal yang sedang kami pikirkan ya, apakah memang nantinya ada pekerjaan Pokja yang tender ini, karena kita lihat sebagian besar yang di rencana umum pengadaan, karena memang utamanya katalog, ya sudah kita lihat bahwa ke arahnya ke katalog. Mungkin itu Mas Tommy yang mungkin pengalaman di tempat di mana yang pernah kondisi ini. Terima kasih Pak Tommy dan Cak Rangga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman. Ada dua nih Mas Tommy. Repeat order purchasing. Nah, kemudian yang kedua peran fungsional PBJ. Monggo, monggo. Baik, terima kasih ya Mas Herman ya. Ini hal ini juga kami alami ya di gitu, ya. Jadi ada salah satu kapanewon atau kecamatan itu ya itu UMKM makan minum snacknya itu ya cuma ada dua penyedia itu yang mau menjadi penyedia untuk pemerintah. Ya akhirnya kita mendorong teman-teman di kecamatan itu untuk ayo mendorong penyedia-penyedia lokal lainnya yang mau berapa mau dibelanjakan oleh pemerintah, ayo loh ikut masuk ke e-katalog gitu. Kami lakukan sosialisasi seperti itu. Nah, kalaupun harus ada repeat order ya nggak masalah gitu loh. Asal itu tadi kita terintegritas ya. Tidak ada cashback, tidak ada prodisi, tidak masalah gitu. Karena kalau kita mau bangun rumah itu kan kita pasti pengen tukangnya yang kita tahu kan Pak ya, yang sudah pernah bekerja dengan kita bagus gitu. Ya, sebenarnya pengadaan di Epokes itu juga seperti itu. Kalau memang ada penyedia-penyedia yang lain yang ingin berkompetisi ya boleh kita mengalokasikan itu gitu. Kalau misalkan memang kenyataannya kita melihat bahwa oh ternyata pengalaman offline pun ada hal buruk nih terkait dengan penyediaan ya. Jadi jangan dipilih gitu lah. Makanya kita di e-forecasting ini harus lebih bisa searching, Pak. Jadi saya sampaikan kita harus bisa melihat penilai penyedia-penyedia yang mau kita klik itu seperti apa kualitasnya. Apalagi kalau nilai-nilainya besar, tapi kalau kayak pakan minyak kan paling cuma sedikit-sedikit ya. Di tempat kami itu ya kami tetap mendorong pelaku-pelaku lokal, misalkan kemarin juga ada mau bikin apa seragam paskibra, ternyata penyediaan cuma ada satu Mas Rangga di situ. Ya kita juga mapping juga kita cari yang di e-katalog lokal di tempat lain juga apakah punya etalasenya itu, kemudian di situ juga ada yang apa namanya yang menjual pakaian paskibraka atau tidak. Jadi kita mapping juga. Dan kemudian pada saat kita negosiasi, kita negosiasikan juga baik harga maupun teknisnya. Jadi dengan era e-katalog sekarang, mau tidak mau, pejabat pengadaan atau PPK harus lebih berpikir keras, Pak, di awal. Gitu. Jadi harus ribet di awal, nanti pada saat proses dan pelaksanaannya, ya sudah termitigasi itu resiko-resiko. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah kemudian fungsional itu terus adanya e-katalog jadi nganggur. Enggak, Pak. Sekarang ini selain saya ngurusin tender, saya juga ngurusin klik makan minum snack sehari-hari. Tadi malam saya juga ditelepon, Pak, besok mau ada rapat nih. Tolong diklik ya, sudah saya klik, saya proses. Menurut saya kita ini fungsional PBJ tidak hanya proses pemilihan saja ya, Bapak. Tapi bagaimana kita kemudian bisa terlibat di proses-proses perencanaan tadi seperti Bu sampaikan ya. Kita bisa kok membantu teman-teman yang memang di proses perencanaan ini masih bingung. Karena saya lihat di proses perencanaan kita ini, proses PBJ ini, teman-teman fungsional itu harus mulai masuk di sana. Mencarikan sourcing tadi, mencarikan penyedia yang sudah pernah kita klik, kemudian bagaimana sih harganya itu, referensi harganya bagaimana. Jadi menurut saya walaupun ada e-katalog ini nanti ke depan ya Pak, itu tetap proses-proses persiapan pengadaan ini sama. Mulai dari persiapan perencanaan, persiapan pilihan, dan seterusnya. Jadi kita malah bisa lebih membantu PPK atau PP-nya di situ, Bapak Ibu semua. Jadi
nggak usah berkecil hati kita makan gaji buta ya, tapi pasti kita itu di-create fungsional ya, dengan saya fungsional dengan Mas Rangga ini, bahwa kita tidak hanya pelulu pada proses pembelian, tapi di setiap tahapan pengadaan itu sesuai dengan expertise kita, kita bisa masuk di sini. Tinggal kita mau apa tidak. Mungkin Mas Rangga nih yang bisa menambah terkait yang pertanyaan kedua ini, Mas Rangga. Soalnya ini pentolannya IP nih. Ya, pergeseran peran saja, Pak Herman ya. Karena kompetensi kita kan tidak hanya pemilihan, ada perencanaan, ada kontrak, dan swakelola gitu ya. Jadi kalau tadi penjelasan Mas Tommy kan krusialnya e-purchasing ini di persiapan dan perencanaan kan. Perencanaan dan persiapan. Maka kita geser peran ke sana, Pak. Terus kita juga bisa berperan nanti dalam tahapan monitoring, Mas ya. Karena monitoringnya kayak e-purchasing kan sekarang di belakang nih, atau kalau ada nanti laporan dari pengguna kan kita bisa monitoring nih, oh dia KBLI-nya tak sesuai dan lain sebagainya, etalasenya. Nah itu kan kita bisa bantu, justru perannya banyak. Nah secara standar kompetensi pun akan ada revisi SKJ JFPPBJ Permenpan 52 itu ya, akan ada revisi dengan era digitalisasi ini ke arah e-purchasing, nanti akan ada revisi Pak Herman ya. Nah, itu yang bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan Mas Tommy ya. Kalau perwujudan dalam bentuk dokumen tuh saya share di chat Zoom ya, punyanya Mas Agus Arif Rahman tuh. Jadi kalau saya mau ngambil peran, saya bisa jadi tim teknisnya, itu bukan PPK-nya ya, tim teknisnya. Peran saya itu mengisi dokumen ini nih, yang saya bagikan di chat Zoom. Share Mas Arya ya. Ya, kemudian dilengkapi bukti dukungnya. Nah, itu peran tuh. Jadi analoginya gini lah, kalau saya mau belanja di salah satu marketplace, itu saya pasti buka dulu kan, Mas Tommy ya. Saya buka dulu yang menyediakan yang sama, bagaimana ininya, ratingnya. Kemudian review dari orang-orang yang pernah beli. Kemudian barang yang sama dengan harga yang berbeda pada penyedia lain di marketplace tersebut. Nah, itu sebenarnya bisa diambil oleh JFPPBJ ya, Mas Tommy ya. Sama Gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus lihat service levelnya, Mas. Apa Service apa Mas? levelnya itu. Oh iya, Service service levelnya. levelnya. Ya. Itu kadang-kadang sudah dituliskan ya. Sampai pengiriman kemana, lokasi atau dan seterusnya. Iya. Jadi kita ini apa istilahnya Mas Tommy, orang di belakang layar yang bikin yakin PPK ketika nilai e-purchasing di atas 200 juta untuk mengklik. Krusial banget tuh perannya gitu. Jadi mudah-mudahan begitu Pak Herman ya. Apalagi sekarang kalau bicara penghitungan angka kredit kan bergantung kepada SKP, tak lagi ke butir-butir kegiatan. Jadi dengan demikian perannya ditingkatkan, support PPK, risiko kita sebagai Pokja pun berkurang. Risiko tinggi kan ada di tender gitu. Betul betul Mas, karena Itu memang Pak tender Herman. yang fokus memeriksa giliran Iya. dikatakan saya udah Jadi agak nanti kalau dikritik, bukan dikritik ya, diberi masukan oleh pimpinan, kok kerjaan sekarang lebih santai? Kita jelaskan saja peluang-peluangnya. Salah ya. satunya perwujudan penyusunan dokumen penetapan penyediaan. Gitu Pak Herman, menambahkan sedikit ya Mas Tommy ya. Mohon maaf Siap, ya. siap. Oke, siap. Terima kasih Mas. Nah, ya. Pak Muji, sudah bergabung ini, ada yang mau ditambahkan Pak? Lanjut aja ke Pak sebetulnya Arbain itu. Oke. Kalau belum ada, kita ke Pak Arbain. Nah, ini lagi orang Malinau ini. Gimana, Pak? E-purchasing di sana? PDN aman? Daerah-daerah. Ya. Silakan, Pak Arbain. Ya, Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak Rangga, Pak Tommy, dan Pak Muji. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya lupa apakah saya pernah bertanya atau belum ini ya. Mudah-mudahan belum. Belum, belum. Ini aja belum nanya nih soalnya. Ya. Ya, pertama ini, apakah ada batasan antara badan usaha perorangan dengan badan usaha, ya kan? Yang maksudnya perorangan ya, usaha perorangan dengan penyedia perorangan dan penyedia yang badan usaha. Ini dalam hal pemesanan di e-katalog, apakah ada batasan nilainya? Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang ada di OPD, PPK gitu. Jadi kami agak bingung juga ketika hal ini kami katakan tidak ada batasan, ya nyatanya nanti kalau umpama
ada penyedia perorangan yang memesan bisa memesan sampai 10 m, sementara yang badan usaha hanya bisa dipesan 200 juta gitu kan. Ini kan perlu ada regulasinya yang jelas gitu kan, supaya kalau saat ini kalau kita bilang tidak ada, mana aturannya? Ini mungkin yang menurut kami jadi pertanyaan kami yang pertama. Kemudian terkait masalah mini kompetisi tadi, ya mungkin masukan dari kami perlu adanya filter di e-katalog ini. Kita antara semangat kita untuk menayangkan produk ya kan, menayangkan produk sebanyak-banyaknya, kita ajak penyedia untuk menayangkan produk nih sebanyak-banyaknya. Pada saat pemesanan dia tidak dipesan-pesan gitu, bertahun-tahun tidak dipesan-pesan ya kan. Ini kan sudah tahun 2022, saya melihat ada bahkan yang sudah setahun mau 2 tahun, ini kan masuk 2 tahun dia belum dipesan-pesan. Nah ini juga harusnya ada filter. Filter ketika si PP atau PPK memesan, harus ada filter sebelumnya, dia harus melakukan mini kompetisi dulu. Apabila ada penyedia yang sama, misalnya ATK, ada lebih dari 2 penyedia yang sudah menayangkan produk ATK seperti itu. Harusnya ada filter seperti itu sehingga ada kesempatan, ataupun kalau dia tidak dipesan maka dia sudah melakukan kompetisi seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita memesan si A aja, sehingga dia tadi yang kita ajak, yang penyedia yang kita ajak tadi, artinya tidak kita PHP gitu Pak. Ya kan? Nah seperti ini yang menurut kami yang agak sedikit mungkin kurang pas lah. Mungkin ada regulasi ataupun tambahan-tambahan filter seperti ini di e-katalog. Kemudian yang ketiga terkait masalah kontrak nih. Kontrak di dalam surat pesanan. Nah di dalam kontrak tersebut ada teman-teman dari PPK ini yang bertanya ketika ada pengadaan barang yang harusnya dia sudah berakhir di sekitar tanggal 6 Juli. Namun dia tidak mampu menyelesaikan itu karena ada beberapa kendala. Karena ini sifatnya karoseri barang, dia baru bisa menyelesaikan sampai dengan tanggal 19 katanya. Nah, berarti ada sekitar 12 hari. Nah, di dalam SP tersebut ada di klausul denda keterlambatan pelaksana pekerjaan. Di sana kan disebutkan penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan. Nah, maksudnya apakah ketika kita membuat kontrak harga ini apakah harus dipilih satu yaitu setotal harga atau sebagian atau harus dimuat kedua-duanya seperti ini Pak Tommy atau Pak Arangga? Ini ya. Pertanyaan kami yang ketiga. Mungkin itu beberapa pertanyaan kami yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 Mas Tommy, saya tak perlu menjelaskan kembali. Saya lihat sampean sudah mencatat, monggo. Oke, saya yang pertanyaan terakhir dulu ya terkait dengan surat pesanan ya Mas Angga ya. Itu ya Pak Arben. Sebentar saya buka. Saya mau menunjukkan contoh SP-nya yang perlu dirubah-rubah ini, Mas.
Sistem Sasun ya Mas Andri. Ya, monggo, Mas. Kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Ini ya, surat pesanan itu tetap harus kita sesuaikan, Bapak Arvin dan Bapak Ibu semuanya ya. Ini kebetulan kemarin saya pas proses saya katalog ya. Ini barangnya waktu itu buat pemeriksaan atau buat KP ya, meja untuk ginekolog gitu kan. Nah, ini ada beberapa hal yang harusnya kita isi di sini ya, Bapak. Ini kedua ini waktu pengirimannya kapan, tanggal bulannya ini kan kita harus isi. Kemudian alamatnya, terus tanggal barang diterima maksimal tanggal berapa. Kemudian yang ditanya itu pembayaran, pembayarannya mau seperti apa, sekaligus atau pembayaran dilakukan dengan cara apa, kemudian tanda bukti perjanjian melakukan proses bayar barang, tanda-tandanya berapa kerja, terus kemudian diberikan sanksi ini tidak menanggapi pesanan selambat-lambatnya berapa hari dia tidak menanggapi, itu harus kita tuliskan juga di situ. Terus pemutusan selambat-lambatnya berapa hari kerja yang kita juga harus isi. Terus denda. Ini denda ini kita harus milih Bapak Ibu ya. Mau dari 1/1000 dari total harga atau bagian kontrak, tergantung di sini kita akan menetapkan mana bagian-bagian kontraknya atau tidak, atau memang misalkan saya beli ginekolog ini kan saya belinya 10 unit ya. Kalau nggak salah itu 10 unit. Jadi pesannya kita 10 unit, 9 unit. Nilainya 10 juta. Dan ini saya tidak menetapkan bagian kontraknya. Saya pengen 9 unit ini semuanya terkirim gitu. Itu dikirimkan sampai ke bidan-bidan ini, Pak. Jadi ada 9 bidan yang menerima. Jadi saya ditulisnya saya pilih yang ini. Saya pilih dari sebesar 1/1000 dari total harga. Bukan sebagai bagian dari kontrak. Sebaiknya dipilih, Pak. Jadi tidak dibiarkan semua kalimat ini ada, tapi dipilih. Kalau kita menetapkan bagian kontrak, kita harus menetapkan bagian sebagian nilai kontraknya itu atau bagian dari total harga. Kemudian ini sengketanya kita menyelesaikan sengketanya e-katalog ini melalui apa saja? Sengketa KPP dan seterusnya ya. Jadi hal-hal yang perlu kita tegaskan di sini ya harus kita tegaskan. Kalau misalkan surat pesanan ini ternyata belum mengakomodir hal-hal yang ada di sini, maka kita bisa menggunakan surat perjanjian juga. Seperti itu, Pak Arvin, kalau untuk kontak di surat pesanannya ini ya. Izin, Pak Tommy. Ya, silakan. Kalau di kontraknya fisik kan, Pak, itu kan ada penjelasan, Pak. Oke. Sebagian kontrak apabila pekerja apa nama apabila barang telah berfungsi ya Pak ya. Oke, bagian kontrak ya. Ya, sebagian kontrak. Nah, ya. Di sini kan enggak ada pilihan terkait itu Pak, karena saya dapatnya setelah ada pertanyaan muncul pertanyaan ini kan. Nah, jadi kalau di pesanan ini kan misalnya ini belanja mobil damkar ya Pak ya, misalnya. Misalnya ya. Beli damkar. Nah, mobilnya utuh sudah jadi tapi pompanya belum tersambung gitu kan Pak? Nah jadi ya, artinya barang ini kan belum berfungsi Pak, walaupun datang misalnya artinya tidak bisa dipakai juga gitu kan? Nah ini merincikannya seperti apa? Jadi apakah ini dapat dari sebagian kontrak atau seluruh kontrak gitu Pak? Nah kalau saya ini pekerjaannya ya, pengadaan mobil damkar ini kan kita harus bisa mobil damkarnya digunakan selangnya juga dipakai untuk apa namanya memadamkan api misalkan gitu ya. Ini saya memilihnya 1/1000 dari total kontrak, bukan bagian, karena ini bukan menjadi bagian kontraknya ya, alatnya tadi untuk pemadamnya belum terpasang itu, karena kita belinya satu unit karoseri ini, beli mobil yang bisa digunakan dioperasikan, jadi itu satu total
nilai kontraknya itu nilai kontrak sampai bisa dioperasionalkan tentu, Pak. Siap, 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 Pak. Jadi kemarin seharusnya Pak disepakati dengan PPK dengan penyedia ini ya 1/1000 dari nilai total kontrak karena saya butuhnya mobil damkar yang bisa dioperasionalkan. Kalau dikirim ternyata tidak selesai ya berarti kita jangan terima itu. Nah, Karena kemudian bagian-bagian kontraknya itu harus dituangkan di situ. siapa teman? Ya, kalau untuk yang di atasnya Pak tadi di atas Pak, yang Gimana? pengutusan kontrak yang menanggapi tadi Pak, menanggapi tadi maksudnya seperti apa Pak? Oh ini ya, kalau misalkan tidak menanggapi pesanan selambat Ya, lambatnya. maksudnya Jadi seperti apa nih Pak? ini, misalkan nih kita sudah menanyakan nih kepada sesuai jadwal yang mau dipakai ini mau dikirimkan kapan. Dan mereka ini misalkan 1 kali 24 jam nggak merespon WA, nggak merespon telepon gitu kan. Kita anggap dia lalai gitu. Jadi ini bagaimana kemudian kita selaku PPK itu mengontrol gitu kan, mengontrol proses serah terimanya barang itu. Maksudnya seperti itu. Artinya selama ada komunikasi, walaupun terlambat, tetap dihitung setelah berakhirnya kontrak itu keterlambatannya, Pak ya. Jadi kalau yang ini maksudnya, misalkan dia itu ternyata tidak menanggapi pesanan ya. Jadi di kita sudah menanyakan, kita sudah ini loh targetnya waktunya besok nih tanggal 19 Juli itu harus selesai. Terus ternyata dia nggak merespon nih Pak. Baru ini kan kita harus tuangkan berapa 3 hari atau 4 hari gitu kan dia nggak merespon. Kita kita harus Ya, ya, tuangkan. ya. Oh, Jadi siap, dia Pak, siap. akan ada kelalaian di situ kan Pak, ada kesengajaan kelalaian dia tidak menanggapi kita. Iya, iya, iya. Jadi kita harus ada peringatan juga ke mereka. Ini loh waktunya tinggal 19 ini kemarin jadwal murni sudah harusnya dikirim nih. Barang ini sudah harusnya dikirim. Ini Siap, tetap Pak. harus kita isi ya Bapak, Pak Ben ya, jangan Iya, Pak. dikosongin ya. Iya. Iya, Pak. Oke, di surat pesanan sudah. Tip. Ada lagi? Pertanyaan 1-2-nya tadi, Mas. Oke. Terkait mobil damkar tadi, Pak Arbain, itu bisa juga diperkuat dalam penyusunan spesifikasi, Pak. Jadi Ya, spesifikasi kan contohnya. ada mutu, kemudian ada spesifikasi layanan, waktu, jumlah. Di mutu itu ada kinerja, Pak. Jadi kalau Bapak tuangkan nanti dalam spesifikasi kinerja, mampu menyemprot kecepatan sekian, nah pada saat serah terima kan harus diuji, Pak. Oh ya, Kalau uji fungsi ya. iya, Fungsi. jadi kalau dia nggak memenuhi itu ya nggak bisa dibayar juga kan, gitu. Testingin Jadi komisioning gitu ya, Mas ya. ya di spesifikasi kinerjanya itu alternatif lain tuh Pak Arbain. Nanti Pak Muji menambahkan. Baik, baik, baik. Dua lagi Mas Tommy tadi. Oke, yang tadi yang pertama tentang batasan ya. Ya antara Batasan badan itu usaha dan badan perorangan. usaha dan perorangan. Ini kalau saya mengamati e-katalog itu memang tidak ada pembatasan, Pak. Di dalam apa perpres maupun di dalam perlem LKPP terkait dengan kemudian penyedia itu juga semua penyedia baik itu perorangan maupun badan usaha itu boleh menawar ya berapapun nilainya itu. Tapi kalau misalkan usaha kecil ya sampai 15 miliar itu kan. Tapi kalau misalkan di situ juga ada pengalaman di barang ini yang tadi kita diskusikan dengan teman-teman, kalau dia belum punya pengalaman nilai 2,5 miliar apabila paketnya lebih dari 2,5 miliar itu maka dia tidak bisa menawar di paket barang itu. Seperti itu kalau yang di tender ya. Tetapi kalau Tender, untuk Pak. katalog ini tidak ada ketentuan itu. Sambil di pasal-pasal di terkait dengan keputusan keputusan kepala LKPP 122/2022 itu juga tidak mengatur secara tegas seperti itu. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan saya ini selama ini kami memproses e-katalog makan minum itu juga pajak itu juga dikenakan gitu. Karena kan Ya. harga produk itu termasuk pajak gitu. Itu, Pak. Padahal kalau perusahaan perorangan itu yang belum PKP juga maupun perorangan itu tidak kena pajak sebenarnya. Tapi karena kebijakan kemarin ya harusnya di tempat kami itu tetap dikenakan pajak gitu. Mungkin Malah dikatakan berkaitannya dengan dua kali, perpajakannya Pak. nih.
Pak, itu dikenakan pajaknya dua kali, Pak ya? Pajak daerah ya, pajak daerah Ya. kalau teman-teman. Iya, Pajak Pak. makan restoran itu ada pajak daerahnya, Pak. Kalau untuk perorangan, menurut BPKD itu kena pajaknya dua kali. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Kalau umpama dia dua kali, berarti dia lebih tinggi menayangkannya daripada yang badan usaha. Seperti itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kalau pernyataan dua kali itu saya yang nggak sependapat ya, mungkin nanti Pak Musi bisa menambahkan perorangan itu. Kalau kalau yang selama ini saya jalani untuk perorangan itu malah tidak ada pajaknya ya sebenarnya. Tapi kalau di e-katalog yang kami makan minum snack ini memang ada pajak daerah Pak, ditentukan oleh peraturan bupati ada pajak daerah untuk restoran. Kemudian untuk produk-produk lain memang seperti ATK, seperti bahan material ini, itu kalau perorangan juga sudah termasuk pajak harga tayangnya. Betul. Baik, satu lagi ya, Mas Tommy. Satu lagi nanti ya, di filter kompetisi itu memang sampai saat ini belum ada Pak yang diusulkan tadi ya. Cuman kalau kita ya tadi kita usahakan yang pertama sebelum kita minta penyedia untuk memasukkan produknya itu ya, kita harus business matching dulu Pak. Bahasa Wonosarinya gitu. Jadi kita harus mempertemukan dulu kebutuhan OPD ini apa dong, kita mau belanjakan melalui katalog. Dan setelah itu ya kita melihat ratingnya penyedia tadi. Ratingnya penyedia itu seperti apa? Kalau dia memang menayangkan produk sama-sama menayangkan semen, Pak. Tapi di situ dia tidak ngupload TKDN-nya, tidak ngupload di dalam spesifikasi stasisnya, tidak jelas ya. Saya sebagai pembeli ya ragu-ragu ini sebenarnya produknya TKDN atau enggak. Dan ratingnya itu akan semakin meningkat tidak? Jadi dia memang harus harus bagaimana mempromokan produknya gitu. Kalau produknya itu dia dia cantumkan di e-katalog lebih jelas, lebih ada kelebihan teknisnya itu ya kita akan melakukan juga. Jadi ya, edukasi ke penyedia juga untuk menayangkan produk-produk itu ya item-item yang ada di dalam tayangan produk itu juga harus diisi Pak. Biar Ya. meyakinkan lapaknya dia gitu. Ya. Nah, tadi toolsnya yang saya upload di chat itu Mas Tommy ya. Itu ada tuh apakah dia ada ngasih struktur pembentuk harga, apakah ada TKDN dan sebagainya. Itu pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan. Baik, terima kasih Mas Tommy, Pak Bain juga terima kasih. Pak Muji, Pak, boleh ditambahkan Pak terutama terkait pajak nih Pak. Ya, terima kasih Pak Rangga, Pak Tommy atas presentasinya. Yang pertama tadi, apapun caranya yang perlu kita jaga adalah integritas kita ya, integritas kata Bu Kris tadi yang penting itu. Dengan kemudahan-kemudahan ini kita jaga dengan integritas. Pertama, yang berikut lagi tentang perorangan atau badan usaha itu batasnya berapa? Ya, memang tidak diatur. Ketika tidak diatur, kita bisa mengukur dengan identifikasi kebutuhan, indikasi penyedia sama analisa pasar. Jadi kalau ketika semakin tinggi, ya kita pertanyakan itu kalau dengan perorangan, ya mungkin akan cenderung dengan badan usaha kalau nilainya tinggi gitu ya. Jadi kalau nilainya bisa-bisa ke perorangan. Jadi kita mengukur pengadaan itu bukan tekstual peraturan harusnya ya. Harusnya mengukur kenapa? Indikasi kebutuhan, indikasi penyedia, analisa pasar dan sebagainya. Sehingga optimasi terbaiknya di mana gitu ya. Berikutnya pengadaan ya perlu dilakukan negosiasi. Ya, mini kompetisi dan sebagainya. Walaupun kata mini kompetisi itu bukan wajib dan sebagainya. Tapi kalau ada beberapa penyedia, contohnya dia ada beberapa penyedia cleaning service, ya, terus dia akan melakukan pengadanya. Kalau memang ada beberapa penyedia, kebutuhannya cocok dan sebagainya, ya harus di mini kompetisikan. Kalau tidak, kan menjadi pertanyaan. Ya, kalau tidak, nanti ya berlanjutlah ke panggilan APH dan sebagainya. Berikutnya, mengenai pajak tadi, saya lupa ya, pajak tadi. Pajak, kalau dia bukan PKP, syaratnya PPN kan tiga kan. Barang jasa kena pajak, yang kedua di atas 2 juta rupiah, yang ketiga PKP. Kalau dia bukan PKP, walaupun badan usaha ya tidak kena PPN, walaupun badan usaha. Sama, kalau dia perorangan bukan PKP kan berarti tidak kena PPN. Tetapi kalau pajak makan minum, pajak daerah itu ada tuh. Baik dia badan usaha, baik dia perorangan, ya tetap kena pajak daerah. Jadi include pengadaan ini sudah termasuk pajak daerah, sudah termasuk PPN kalau memang kena PPN. Berikutnya surat pesanan atau apa? Surat pesanan ya. Itu kan namanya standar yang dibuat sama LKB. Itu bisa detailkan misalnya kontrak pengadaan obat 3 bulan. Setiap 2 minggu sekali Anda harus mengirim, kalau tidak mengirim ya
akan saya kenakan denda yang 2 minggu ini. Ya, saya kenakan denda kalau nggak dilakukan dengan baik akan kasih surat peringatan. Walaupun kontraknya masih 3 bulan lagi. Itulah yang bisa ditetapkan sesuai kebutuhannya. Berikutnya pesan saya terakhir ya, katalog ini mudah dan sebagainya, agar hati-hati diserah terimanya. Kasus di Madiun, kasus di Pemprov DKI dan sebagainya, termasuk di Rio dan sebagainya, itu ketika diserah terimanya, ya tidak dikontrol, ternyata nggak benar barangnya dan sebagainya, itu yang perlu hati-hati. Demikian Pak Rangga, Pak Tommy, terima kasih atas presentasinya hari ini. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih. Wassalam. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muji atas tambahan informasinya. Mas Tommy, sedikit mas terkait dengan materi hari ini. Piye? Ya Mas Raga. Ya, kesimpulan dari materi sampean. Ya, terima kasih Mas Rangga, Pak Muji. Ya. Jadi di dalam pengadaan mini kompetisi katalog maupun e-forecasting yang lain itu tetap ya tadi disampaikan Bu Kris tadi ya, kita harus menjaga integritas kita Bapak Ibu ya. Kalau sebagus-bagusnya aplikasi tetapi tetap kita niatnya sudah niat mau melakukan fraud ya, tidak akan ada gunanya aplikasi yang bagus itu. Jadi semuanya lebih ke bagaimana kita menata diri kita ya, jangan sampai kita terlibat di fraud dan kita tetap mengupgrade diri kita terkait dengan perkembangan aplikasi yang terbaru dan kita bisa menggunakan. Ini itu Mas An. Baik, terima kasih Mas Tommy. Bapak Ibu, waktu sudah berlalu terus ya. Nah, ini saking menariknya nih masalah fraud nih. Mungkin nanti kalau Muji merasa perlu ada sesi 2, ada sesi 2 Mas Tommy. Fraud e-purchasing. Ini udah lebih 20 menit nih. Tapi ini keadaannya fraud juga, Mas. Jadi nggak kena denda. Baik, itu. Ya, itu dia diskusi kita pada hari ini, Bapak-Ibu, terkait fraud pada e-purchasing. Ibarat ilmu silat, Mas Tommy itu sudah menyampaikan jurus-jurusnya. Ya, kemudian kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan jurusnya, tinggal kita mau atau enggak. Modalnya adalah yang Pak Muji sampaikan di akhir tadi, integritas. Nah, jadi kalau NKRI harga mati, integritas pun harga mati. Itu saja, sekali lagi terima kasih yang telah hadir. Kita ketemu lagi tanggal 7 ya, di kelas online terkait dengan materi supply by owner. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-Ibu. Silakan informasi positif disampaikan kepada rekan-rekan lain yang tidak sempat hadir, baik di kantor maupun rekan-rekan di luar kantor, agar proses pengadaan barang jasa Indonesia dapat semakin baik. Terima kasih, salam sehat, salam pengadaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.